hara sana sini. Dan peperangan yang paling dahsyat ialah di antara kerajaan Cempaka dengan kerajaan Pacapayau. Tiap-tiap kerajaan akan menghasilkan atau melahirkan bulu balang. Maka bermulalah hikayat Hang Toi dan Hang Chol. Kembara kita tak sia-sia lah. Oh, iyalah. Kelihatan seolah-olah ada seorang guru yang sedang menunggu ketibaan kita, ya. Wahai Maha Guru, kami yang kembali jauh dah tiba dah. Ya Maha Guru, boleh tak Maha Guru mengajar kita? Mengajar apa ya? Mengajar silat? Oh, saya tak mengajar silat. Saya ni pekebun aja kat sini. Yalah. Siapa nama gerangan tuan hamba? Oh, nama saya ni Selamat bin Sasmin. Tapi orang panggil saya Cik Mat. Ajak-ajak dululah. Senang-senang pergi buat gigi ya. InsyaAllah. Apa ni? Ada lubang pula yeah. Situ. Penatlah. Tinggi sekali si pohon pau. Tanam dekat kebun peri. Lagi lama jalannya jauh. Kita berehat barulah ceria. Apakah maksud pantunmu itu, Hang Toi? Maksudnya! Kita lipat kat sini. Kau makan apa? Aku... Selemak. Yelih. Selemak je. Aku beli kat rumah Maimunah. Maimunah? Ha, kenal. Tinggal Isun blok 264 yang laki dia bawa potong kaki pasal kencing manis tu. Macam mana kau tahu ni? Maimunah yang tinggal Isun mau kau kenal? Kenal lah. Ha? Kenal. Macam tak kenal pula. Laki dia kenal. Laki dia kan potong kaki pasal kencing manis. Aku yang potong kaki laki dia. Kau? Aku tak tahu. Aku ingat pakcik mana korang ajar aku tengah beli nasi lemak. Habis dia taruh kaki dia kat laki situ. Laki dia terjulur gitu. Aku pun sok lah, Chris. Cabut orang tua-tua punya kaki. Dan, tak apa-apa lah. Tak apa-apa lah. Jatuh. Kira bagus lah. Kira dia ada kerja mana kat kaki. Bila kau potong kaki dia, kira dia okey kerja mana je. Ini okey aku buat tu. Berjasa lah kira. Kau makan apa? Aku? Aku nasi lemak, aku tak favorite sangat lah. Pasal ni unsur-unsur ketimuran yang aku punya. Happy meal lah. Kala-kala gambar budak-budak pun ada lah. Lemah gemalai tarian inang dipersembahkan oleh Mak Dayang. Jauh dirindu dekat di kenal. Dalam semak ada bayang-bayang. Oh, ya, jangan kau attack lah dulu. Aku pergi. Pergi.
baru balik urut, kau tahu. Oh, mengilat lebar belakang pula dia sud. Itu hutang dengan UN $4 billion tu tak? Hah? Hutang dengan Bank of World belum kira lagi. Ha, kau dengar suka pasir pelanggu. Ha, kau dengar. Itu hutang tu belum bayar lagi. Eh, macam mana ni? Kau dengar. Kalau kau boleh settlekan aku punya problem ni, apa kata kau ambil alih kuasa aku? Macam mana hal ehwal negeri beta yang amat beta cintai? Everything under control. Baca surat. Surat? Cepat! Barang istana nak kena tarik lah. Tarik? Eh, tuanku banyak lah tuanku punya hutang. Eh, tak ada tuanku, kipu sikit. Ini katil pun nak ambil tuanku. Tuanku! Tuanku! Cakap tuanku, kenapa tuanku? Tuanku! Eh, diamlah! Tami bida, bilanglah bos awak. Cukup bulan nanti, kita bayar. Hai. Ah, lampu suluh biar terang. Biar aku yang serang. Johnny, yes. Jangan Johnny. Johnny, pinggul. Bini Shrek? Bini Shrek pun kau kenal? Kenal lah. Bini Shrek ketiga Mokyo. Bini 10 atau lebih blok 34 yang laki dia kena belanggar lori tu mati tu. Dia lah. Aku yang bawa lori tu. Kau? Ha. Oh iya? Ya, mana aku tahu dia hijau apa. Aku jalan terus. Kalau dia merah, aku tak langgar dia. Oh tak iya juga. Eh, tapi aku berperasan lah. Ha. Semua laki-laki orang kau bunuh eh? Apa nak buat? Kalau bini dia jadi janda, siapa yang tolong? Aku juga. Aku? Kau? Ha. Aku baru perasan. Semua bini orang kau kenal, eh? Lelaki dia meninggal, akulah imam dia. Oh. Ha. Patut aku kenal semua orang. Ni kerjasamalah ni. Ha, bagus. Macam mana sekarang? Baik-baik aku tanya bini aku kat rumah. Hmm. Bini aku kau kenal? Siapa? Bagus, kau tak kenal bini aku. Kalau kail panjang sejengkal, jangan cuba buka kedai pancing. Kenapa tuan hamba cukup teror walaupun tuan hamba gemuk? Harum dan wangi si bunga mawar. Oh nak didahan, siapa yang sedar? Siapakah gerangan tuan hamba yang sebenar? Aku adalah Maha Guru Yuda. Kumpul macam bini Shrek. Ampunkan kami Mahaguru Yoda Putra kerana menyerang Mahaguru tadi. Niat kami yang sebenar adalah untuk menimba ilmu persilatan dari Mahaguru. Nak belajar silat? Ya. Nak belajar silat banyak syarat. Taming Bida, beta ni tengah susah. Kan beta baru habis majlis pernikahan beta yang ke-8 kat Pulau Termasuk tu. Makanya, kita tak ada jalan lain. Tak ada jalan? Tak ada. Apa maksud tuan hamba? Apa maksud tuan hamba? Saya akan bertarungkan nyawa saya dengan pahlawan negeri ini. Iaitu
Hang Toi. Hang Toi? Ya. Hang Toi. Tak boleh. Boleh. Kalau Hang Toi gaduh, Hang Johnny pun nak. Nanti diorang yang gaduh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Hang Toi pun tak free. Tak boleh, tunggu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Apa kena-mengena cerita ni dengan Hang Toi? Dalam pertarungan ini, kalau Hang Toi kalah, duit hantaran perkahwinan antara Sultan dan juga Puteri Raden Galuh Chandra Nona Kirana. Nona Kirana? Ya. Hei, dengar dulu. Akan kita gandakan sebanyak 4 kali ganda. 4 kali? Ya. Kalau Hang Toi pula menang, macam mana? Kakak Winfrey. Honor! Watashimo hatakometra. Ya, putih. Habung sekala kala sabung, sekala kala sabung. Sekarang mau fokus. Komandan. Style wah guru. Untuk menjadi Perdana Menteri Majapahit. Hei, bila lagi kita nak berperang? Bila? Hei, yang itu Majapahit lah, decide. Negeri kita anytime. Hari Senin boleh? Senin? Ya. Yeah. Tak boleh? Off. Selasa? Tak boleh? Ada filming? Rabu? Rabu? Tak boleh! Ada show! Kamis! Kamis! Tak boleh! Ada kenduri! Hei! Aku tak peduli! Ha? Loser, kita perang! Ha? Hey, if not bro, kita akan ambil kerajaan ni by force. May the force be with you. Loser kita dapat duit, ah kita boleh settle semua. Lepas tu, ekonomi kerajaan kita. Ya. Kita settlekan segala kita punya problem. tapi jangan lupa janji kita, ha? 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 Bik. Sabar, Bik. Hey. Maknanya kalau kita menang dalam pertarungan, I take over you. Oh, kau ambil tempat aku. Habis, aku nak jadi apa? Hah? Aku nak jadi apa? Kau. Aku jadi ketua. Dan kau, kau jadi burung kakak tua. Hei, kakak nampak, kakak nampak. Kakak bila, kakak. Hei! Kau kurang ajar dengan aku, eh? Kau jaga kau tak ambil balik, Dapet. Turun! Hei, hei, hei! Hei, turun! Kita tempat aku! Turun! Turun! Aduh! 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 Ya! Gaji muda! Gajah, bos! Gajah muda! Cuma ni? Aku gurau je ni! Datuk Mendara, tuanku, boleh menang ke si Hang Toi ni? Itu tuanku, jangan takut. My kancong. Datuk Mendara, tuanku, berbual tak pilat nampak. Tuanku, kenapa Datuk Bendahara confident sangat yang Hang Toi itu boleh menang? Hai, tuanku. Hang Toi itu dia gemuk. Betul.
Tameng beda, dia kudut. Betul. Jadi, gemuk lawan kudut, gemuk menang. Hei! Tunggu. Ini bukan pertandingan makan lah. Ini pertarungan. Bagaimanakah dengan latihan yang telah anda jalani? Sejauh ni dia nak kata teruk tak teruk sangat. Tapi nak kata teruk sangat tu memang teruk lah. Saya belajar tengok cerita kung fu. Ada silat tu kita panggil tiga rasa, ada alatai. Macam mana tahu ai kat sini? Kenal Ani, yang buat kenteng belah tengah. Tak kenal? Yang tinggal ini Isun. Laki dia pun mati lah, kena bunuh. Laki dia pun reporter. Aku tahulah siapa bunuh laki dia. Maguru. Muka Maguru macam Oprah Winfrey. Hey, jangan bilang orang lah. Ya. Maka dengan ini aku istiarkan kamu berdua sebagai hulu lobang. Hulu apa? Hulu lobang. Hulu lobang tu kan benda, Maguru. Ai. Hulu lobang pun tak tahu. Yang itu yang fight tu apa dia panggil warrior ulu balang kan ulu balang yes. Maka dengan itu hari ini aku istiarkan kamu berdua sebagai ulu balang. Pak Guru, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan halalkanlah makan dan minum kami. Walaupun kadang-kadang itu mahal, Guru, bawa kita pergi makan dekat restoran yang tak ada halal, Sir. Awak siapa? Saya Selamat bin Sasmin. Tapi orang panggil saya Cik Mat lagi. Jangan cakap lagi lah. Dah lah, aku dah ajar apa semua. Belas sudah. Ya. Jangan cari aku lagi. Aku tak kenal korang. Ingat, aku tak kenal korang lagi. Maguru. Yang kita pergi canggih tu, yang Maguru ajak, ingat tak? Yang dia tu panggil Maguru. Maguru. You not try your recipe. Tak kenal. Mata macam Iramli, pakai celak. Gigi je. Kenapa? Spoil. Rakyat-rakyat jelata sekalian, hari ini kita akan menyaksikan dua perlawanan hebat di antara dua pendekar. Teman. Sini ada pengumuman sedikit daripada pihak istana. Sultan ingin mengumumkan oleh kerana ekonomi kita makin meleset, Sultan akan tetap naikkan GST. Dan banyak sampan-sampan dan kapal-kapal lalu, maka Sultan akan bina lagi 6 ERP kat belakang. Sultan tahu kamu semua hidup susah. Sultan akan berikan $5 kepada setiap penduduk Pemenang. Dan lastnya pengumuman. Dalam pertandingan ini,
kita ada dua guest of honor. Yang pertama, Gajah Muda tak dapat datang kerana tercekik durian. Dan yang kedua, Sultan pun tak dapat datang pasal dia cerit berit. Tapi. Saya lah guest of honor awak. Kamu sudah bersedia? Sekarang, saya ingin mengumumkan satu pertarungan yang hebat. On my left, Hang Toi! On my right, coming better. Abis aku, kita pergi training sama-sama apa? Abis aku tak ada orang nak fight dengan aku apa? Penat saya aku pergi training. Hang Johnny dia tak ada kompetitor ke Datuk? Tunggu sekejap. Tanya tu, tanya. Coming better. Ya. Macam, ada spam members tu nak fight? Ada? Ada, tunggu je. Cepat sikit. Lagi nak hujan. Lincah, lincah! Lalat dia bagi banyak. Ha. Ini Cik Mat kan? Kenapa buruk sekali muka dia sekarang? Kalau kau nak tahu, selama ini dia lah jadi spy aku. Spy? Tak apa. Kau si kalah kan? Spy lah. Kau kasi dia berspy, ya? Sekarang apa? Nanti. Sabar, nanti dulu, Johnny. Johnny, bertenang. Sabar. Johnny, bertenang. Johnny, bertenang. Hei, sabar. Ampun, Datuk. Sorry, Datuk. Okey, belum? Aku dah sedar. Dia dah okey, Datuk. Dah sedar. Dia dah okey. Yeah. And now, let's the battle begin! Fight!
bateri aku nak habis lah. Bateri aku nak habis. Bateri apa kau pakai? Everready. Lah, bateri murah. Haa. Pakailah bateri kereta kalau ia pun. Itulah dia kan. Eh, tak ada macam ni lah. Haa. Bateri kau dah tak ada? Haa. Bateri kau tak ada. Aman pos lah! Ah! Sultan tak jadi kahwin dengan Puteri Majapayau. Dia nak tukar selera sikit. Tok, itu dia main selera. Bukan kita main selera. Tak ada kena mengena dengan kita. Jangan derhaka dengan Sultan yang perintah. Sultan suruh, jangan bantah. Betul tak? Kita baru balik apa tu? Tengok macam dia dengar cakap. Apa awak nak dengar, tak nak dengar cakap ni? Sudah, Joni. Joni, hari pun dah kurang baik ni. Dah petang-petang macam ni, Sultan dah suruh kita buat ajalah. Sultan ni sebenarnya nak suruh kamu berdua pergi melamar dengan Puteri Bukit Timah. Dengar cerita, dia tu jambu. Power gila. Eh, sudahlah. Sultan dah suruh. Kita buat aja lah. Tak boleh lah macam ini. Aku berapa bulan dia tak rasa aku punya Xbox Winning Eleven. Aku nak main. Baru nak balik nak. Kau punya Xbox. Alamak. Not fair lah ini. Tak apa, Tok. Sekejap, Tok. Ini bukan kehendak Sultan. Ini kehendak setan kau tak tahu. Cakap macam tu. Ajar dia betul-betul. Datuk, leave everything to me. Betul? Ya. Yeah. Kita pergi sekarang. Sekarang juga. Saya dah besar nak jadi macam Datuk. Mampu orang kaya. Biasa. Saya memang pada polis. Jangan lupa polis ni. Jalan. Orang kampung. Kenal kami dalam doa mu. Terima kasih. Datuk, tak apalah. Ambil dulu. Nanti balik nanti kita korek. Kita boleh. Hai. Akhirnya. Long Service Award. Untuk aku. 20 tahun aku kerja. Dapat juga pingat. Nampaknya seolah-olah ada seorang guru yang sedang menantikan kita di sana. Macam ada bunyi kereta. Garuda, Garuda. Ada bunyi kereta tank. Ni hutan apa ni? Ini kan kampung si Nora. Nora! Yang sekali yang kita tengah jemur kain tu kita rendam. Bunyi apa tu pula? Chris, keluarkan! Bravo!
bukit macam-macam bukit. Lagi. Bukit bukan macam-macam bukit. Bukan bukit macam-macam bukit. Bukan. Aduh, hutang. Kerajaan kita hutang UN 4 bilion dolar tu tak? Ha? Hutang Bank of World belum kira lagi. Datang lagi kita tadi. Hutang Bank of World, World of Bank. Yes. Apakah maksud pantunmu, Ang Jody? Maksudnya? Pulau Pandan jauh ke tengah. Apa saat mulut kau menganga? Pucuk bawah. Bawah cuma. Boleh ya? Aku pun bawa perasan. Apa sahaja? Semua bini orang kau kenal. Semua. Bini aku kau kenal? Siapa? Bagus. Kau tak kenal bini aku. Harum dan segar si bunga mawar. Oh nak didahan, siapa yang... Oprah Winfrey. Siap. Jujum. Jack. Wham. Goal. Ya. Aaaaaah. Tak sangka Biba dengan laki dia sampai mati laki Biba. Mana dia sekarang? Biba? Aku ingat dia masuk hutan lah. Daun apa yang boleh buat rambut jadi pedang, Mak Guru? Oh. Daun inai senduduk. Mak Guru dah bilang inai senduk. Senduk? Inai senduduk. Senduduk. Kau pakai daun trup, mana nak pedang rambut? Masalah. Mak Guru dah dapat ucapan semua untuk hari raya ni. Sempena raya. Silakan Pak Guru. Sebenarnya hari raya ini, saya ingin tunjukkan lagu ini kepada semua yang berbaju hijau. Si baju hijau sedang bertugas. Okey. Bagus. Yang tinggal Mukyo. Tahu eh? Nampak kuih putih salad? Apa lawak ni? Masuk frame aja. Putih salad pulang-pulang saya hijau. Kisah dia tu, macam mana saya jumpa. Dia kesian. Dia kan makan orang kat tempat hutan. Jadi satu hari tu cari-cari nak memburu nak makan. Terjumpalah saya. Jadi macam mana nak makan saya tak jadi bawa balik, dia makan bini. Ada selasa? Tak boleh! Kenduri! Rabu! Tak boleh! Ada kenduri! Kenduri apa? Kenduri arwah lah! Arwah apa? Nenek aku lah! Boleh aku datang? Tak boleh! Kenapa? Misal kau sangat! Nangis sikit. Sedih sikit. Maguru! Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat hari raya. Maguru. Saya ingin tunjukkan lagu ini untuk mak bapak saya. Ini tunjukkan lagu ke? Salah. Minta maaf. Mak Guru. You are so beautiful. Mak Guru. Mak Guru nak asal resepi. Kesian. Banyaknya kudis. Kudis? Ini bukan kudis. Ini tattoo. Adik ya, cok. Assalamualaikum, apa khabar? Nama saya Hang Atan. Orang selalu sebut salah. Hang Atan bukan Hang Atan. Bagus. Nama saya ni sebenarnya Hang Atan bin Hang Osman. Aduh, orang cakap, apa nama kau ni panas sangat sampai bapak kau terbakar? Apa sal pula saya cakap? Yalah, nama kau Hang Atan, nama bapak kau Hang Osman. Hang Johnny, Hang Toy,
cuba pergi ke kawasan Bukit Timah tu untuk mempelajari daripada maha guru silat yang power. Boleh tak maha guru mengajar kita? Mengajar apa ya? Mengajar silat? Oh, saya tak mengajar silat. Saya ni pekebun aja kat sini. Rupa-rupanya tersalah orang dah. Tapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencari guru silat yang tulen. Niat kami yang sebenar adalah untuk menimba ilmu persilatan dari mahaguru. Nak belajar silat? Ya, ya, ya. Nak belajar silat banyak syarat. Kau nampak pokok ini? Kau tendang pokok tu. Ada burger, ada french fries, semua ada lah. Bukan cengkar, telur, timun, apa sih. Eh, mainan dia, mainan mana mainan dia? Eh, dah tua-tua pun nak happy meal. Eh, tak ada selera lah nak makan sini. Beli happy meal, ada mainan sih. Saling tak tumpah macam budak Mak Yoyo. Eh, mainan dia mana ni? Eh, inilah akibat dia kalau dimanjakan sangat waktu kecil oleh ibu bapanya, ya. Dia tu sebenarnya nak mainan. Dia bukan nak burger tu. Kau jangan beri apa dia lah kalau tak ada mainan. Mungkin ada yang sedang menonton pun sama juga, perangai. Jemlah. Saya nak sentuh tentang kerajaan Majapayau ni dulu. Kerajaan Majapayau ni pada dasarnya dilihat sebagai suatu empayar yang besar, kaya, oh senang lenang. Tetapi rupa-rupanya mereka dilanda krisis kewangan. Kalau sekarang kita panggil kegawatan ekonomi. Kalau dulu diorang panggil kekewatan akunomani. Tapi dalam kerisauan dan kesusahan, ada juga pihak yang cuba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau engkau boleh setelkan aku punya problem ni, apa kata engkau ambil alih kuasa aku? Ini adalah peluang aku untuk menjadi Perdana Menteri Majapayau. Baca surat. Tami bila? Bilanglah bos awak. Cukup bulan nanti, kita bayar. Bila kerajaan Cempaka bergasak dengan kerajaan Majapayau, yang menang si Taming Beda. Sebab dia yang dapat pangkat. Dia dapat duit pula tu. Kepala otak dia boleh dibuat cincin. Dalam pertarungan ini, telah Hang Toi kalah. Akan kita gandakan sebanyak 4 kali ganda. Kalau Hang Toi pula menang, macam mana? Kakak Winfrey. Ana! Bila? Hei, yang itu Majapahit lah, decide. Negeri kita anytime. Datuk Mendara. Tuanku. Boleh menang ke si Hang Toi ni? Itu, tuanku. Jangan takut. My kanchong. Begitulah sikap Sultan sejak dulu lagi sampai keturunan dia pun ikut. Sultan tu buat apa? Dia pakai dulu, bayar kemudian. Buat dulu, menyesal kemudian. Sebelah depan ada pondok. Oh, yang dekat depan rumah Nura yang sekali dia jemur kain tu. Bila kita ngendap-ngendap, dia laki dia. Tu, perambat kita dengan kayu belakang. Laki dia damak-damak. Dah mati! Dah mati. Damak tu dah mati. Siapa? Aku yang bunuh. Oh, janda sekarang. Aku ingat dia yang sama-sama ngendap. Rupa laki dia. Dia janda sekarang. Janda lah. Tapi kau jangan bilang aku tercocok asli dia. Ri, aku dengar dia kerja hostess. Tak. Kat rumah Maimunah. Maimunah? Ah, kenal. Tinggal Isun blok 264 yang laki dia bawa potong kaki pasal kencing manis tu. Aku yang potong kaki laki dia. Kau. Bini Shrek. Bini Shrek pun kau kenal? Kenal lah. Bini Shrek ketiga Mokyo. Every 10 atau lebih blok 34 yang laki dia kena belanggar lori tu mati tu. Dia lah. Aku yang bawa lori tu. Kau. Tapi aku baru perasan lah. Semua laki-laki orang kau bunuh eh. Aku baru perasan. Semua bini orang kau kenal eh. Sultan tak jadi kahwin dengan Puteri Majapayau. Dia nak tukar selera sikit. Itu dia main selera. Bukan kita main selera. Tak ada kena mengena dengan kita. Jangan darhaka dengan Sultan yang perintah. Orang atas perlukan orang bawah.
Orang bawah pun perlukan orang atas. Kita baru balik betul. Tengok macam dia dengar cakap apa sahaja, nak dengar tak nak dengar cakap ni. Sudah, Johnny. Kalau orang atas ni dia action semacam, bila orang bawah dah tak ada, orang atas pun kelang kabut. Yeah. Baik, kita pergi sekarang. Sekarang juga. Saya dah besar nak jadi macam Datuk. Mampu orang kaya. Itu sebanyak sedikit kisah yang diceritakan. Mana yang jernih, awak simpan. Mana yang keruh, hantar balik ke air keruh. Harum dan wangi si bunga mawar. Oh nak didahan, siapa yang sedar? Akhir kata dari saya, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Datuk Hang Toy. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I just want to say I'm very sorry. Tapi mah guru pun cakap campur-campur ber. Ada English, ada Malay, ada English, ada Malay. Apa ni? Aku mah guru. Aku dah pass exam. Lain. Lain. Kan tadi dia cakap lah, kau ingat si Biba? Biba? Oh, Biba yang fail exam lepas tu laki dia gaduh lah balik. Lepas tu mati kan? Mati. Aku yang bagi exam tu. Tak sangka Biba dengan laki dia sampai mati lagi. Biba mana, mana dia sekarang? Biba? Hmm. Aku ingat dia masuk hutan lah. Lembah Gemalai Tarian Inang dipersembahkan oleh si Mak Dayang. Nanti, aku macam pernah dengar pantun ni. Yelah, ada benda kat belakang semak sana tu. Ini cerang ulangan ke repeat program? Dua-dualah. Rumah. Si Hos lah, lima jalan sama-sama. Rupanya selama ni yang syuk-syuk kita kan. Harap aja sanggul macam Rafiq Abuang daripada belakang. Tapi kat depan, ini kerja kau. Cakap! Ampunkan kita, ampunkan hamba. Ampun. Hamba tak sengaja tag. Hamba, ini apa tag? Apa tag? Hobi. Apa yang tak sengaja tag? A tag. Hobi tag. Apa hobi tag? Apa tu hobi tag? Alamak. Sekarang aku tag muka kau. Sabar Joni. You ada tag? Friendster, Subtag, Facebook? Edition? Apa tu? Tak ada jadi boleh baca my blog. Macam-macam. AI ada banyak kontak. Oh, ni friend ada Friendster kan? Ada. Oh, yang ada 4 orang aja tu kan? I ada 4 kontak tak, sekarang. Tak, muka dia lain lah dekat Friendster. Macam, dia macam ada soft sikit. Macam berseri sikit. Baru tukar semalam. Sekejap. Ini bini siapa pun kau kenal? Tak, aku dah selalu tengok Friendster kan, cari bini-bini orang yang aku nak kenal-kenal. Jadi itulah. Entah laki dia pun aku bunuh. you all ada apa ni kat sini? Oh. Siapa? Ni Puteri. Ampunkan kami Puteri. Apa? Sebenarnya hamba dan hamba. Jadi dua hamba lah. Hambas datang kemari dengan hajat yang tinggi. Oh, alah, I tahu. You datang ni sebab nak pinang air untuk Sultan kan?
Mak macam mana Potong Putih tahu ni? Eh, tahu. Sebab kan kita kan, kalau kita popular ataupun jambu, yalah, ini semua kan akan jadi perhatian. Sebab ramai yang akan suka orang-orang yang ada duit. Tapi selalunya mereka mesti yang tua-tua. Tua-tua. Tak pasal nak terus terang. I kan sebenarnya I dah kahwin. Tapi nanti you balik, you bilang Sultan you yang I belum kahwin lah. Okay, syarat kita, yang pertama sekali kita nak Nana daripada orang yang sakit kencing manis kaki yang dia kena gangrene kan. Nana tu 7 dolar. Lepas tu kan kita nak apa lembu, lembu yang dimakankan diberi makan dengan buah-buah apple susunya 7 barrel. Stiker Doraemon ataupun Pokemon 700,000 keping. Kereta kan Lamborghini yang enjinnya 7 buah, kereta yang enjinnya semua ada diamond. 7. Akhir sekali, 7 orang kedil. Sebab nanti kita kalau kena dengan Sultan, kita tak nak beranak lah. Jadi kita nak buat orang kedil tu memang macam anak kita. Ajak yang tinggi sudah pasti bertemu dengan syarat yang tinggi. Sepadan jodohnya takkan lari. Ini nanti gelap, tak ada lampu. Yeah. Jadi kalau nak jalan ni, balik mengikut ke arah ni. Mana? Sana. Apa budak-budak berdua tu tadi? Alah, Kanca. Corang tu nak meminang air untuk Sultan. Kurang ajar punya budak-budak. Aku ada ajar diorang macam mana nak merimbat. Bini aku pula dia nak sebat. Alah, biasalah kan. Masuk kali ni dah 30 Sultan cuba nak try-try masuk minang air. Akan jambu. Kurang ajar punya budak-budak. Abi, you tak minta apa-apa? I minta itu macam-macam. I minta ini, I minta itu. Last kali, I minta kereta sport. Kereta sport ni? Kereta jenis apa tu? Lamborghini. Lamborghini? Muka you hijau jealous, hodoh. No. I is no jealousy. Ada apa-apa you masak nanti? Dalam esport I, ada, gajah. So, jadi I ingat nak masak gajah masak lemak dengan dendeng babi hutan. Sedap. It's my favorite. Tapi halal ke? Tak apa. Yang sembelih tu dia dah sunat.